Ya, lagi ada integral seperti ini ya. Integral dari dx per akar dari e pangkat x min 1. Ini biar mudah saya kalikan dengan akar e pangkat min x, dan di atas juga akar e pangkat min x. Akar e pangkat min x itu sama dengan kan sama dengan e pangkat min x per 2. Ya. Diketahui saja. Jadi ini akan menjadi, kalau saya kalikan di atas itu kan e pangkat min x per min x per 2 per ini, kalau saya kalikan ke dalam e pangkat min x dikalikan e pangkat x itu 1 dikurangi ini kan e pangkat min x. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada dx. Saya akan mengintegralkan ini ke sini supaya tetap, namun sebelum jadi, agar tidak jadi masalah, ini saya samakan dulu min x per 2 per akar dari 1 min e pangkat min x itu d nya tuh x nya saya bagi dengan 2, berarti di sini saya kali 2, saya kali dengan min, di sini saya kali dengan min, jadi min 2 di sini. Ya. Sudah sama, berarti integral e pangkat u du menjadi min 2 integral dari d e pangkat min x per 2 dibagi akar dari 1 min, ingat ya, e pangkat min x ini kan saya bisa tulis e pangkat min x per 2 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kalau sudah begini kan teman-teman sudah bisa melihat bentuk du per akar dari 1 min u kuadrat. Jadi hasilnya apa? Udah, hasilnya berarti min 2 arcos sin dari e pangkat min x per 2 plus j. Selesai.